serius yang ingin berkongsi pengalaman anda dan dah pun siap dengan kisah yang ingin anda ketengahkan. Yang ini kiriman yang ingin saya sempurnakan daripada pendengar kita yang kirimkan SMS daripada Kak Yati. Kata Kak Yati, pengalaman beliau bila memandu kereta suami. Sebenarnya tadi saya dah bacalah, telah dah pun menderas kiriman yang dikirimkan pada saya. Jadi kiriman SMS ni agak panjang. Saya tak pasti kenapa boleh panjang macam ni, tapi saya dah faham sedikit. Kak Yati ni ada lesen memandu, tapi beliau jarang memandu sebab takut. Dan suaminya ada kenderaan. Bila suami kadang-kadang suruh pandu pun, dia kata tak nak lah sebab tak berani, takut, walaupun dah lulus ujian memandu. Jadi pengalaman peristiwa ini, apabila pada satu malam beliau ni keluar pergi beli makan dengan menggunakan kenderaan kereta suami. Katanya Kak Yati, saya sebenarnya Kisi pujuk suami beberapa kali ajak pergi makan, tapi memang benar Kisi, suami kakak awal petang tadi pada hari yang dimaksudkan telah pun menolong kawan-kawannya pindah rumah. Jadi bila dia dah penat tu, malam tu kakak ajak keluar, dah tak boleh lah. Jadi kakak faham. Kakak pula dah tak tahan Kisi, lapar sangat perut ni. Dapur pula kosong, barang-barang dapur belum lagi dibeli. Jadi anak-anak pun nak makan, jadi kakak pun kata pada suami minta kunci kereta. Dan kakak kata tak apa, kakak biar kakak pergi beli makan. Dan suami mula-mula tengok kakak, awak biar betul nak pandu sebab kakak ni jarang Kisi nak memandu. Kakak beri alasan, dah waktu malam pun, dah pukul 1 pagi, tak banyak kenderaan, saya bolehlah pandu, saya dah lapar ni bang. Jadi anak-anak nak ikut, kakak tak berani nak ajak mereka sebab Kisi takut apa-apa yang berlaku. Maklumlah Kisi, kakak ni pun bukanlah berani sangat. Jadi apa yang berlaku pendengar Ria 897? Jadi Kak Yati kata kakak pun ambil kunci dengan rela, dengan tidak rela hati kakak keluar pergi ke tempat letak kereta. Dalam kenderaan, mulut kakak komat kami Kisi lebih kurang nak dekat 10 minit baca doa, macam-macam doa naik kenderaan kakak baca, doa selamat pun kakak baca, kata Kak Yati. Setelah kakak dapat tenangkan diri, barulah keluarkan kenderaan dari tempat meletak kereta dan kakak terus langsung ke salah sebuah kedai makan. Dekat mana? Dekat tempat kakak gemar, iaitu di Jalan Jurung Kecil. Di sana ada restoran Al-Amin atau Al-Azhar. Kakak ke sana membeli makanan yang anak-anak pesan, juga suami kakak juga nak makan beberapa juadah yang disiapkan. Jadi sedang pesan tu, suami telefon. Suami tanya, awak kat mana? Oh, saya dah sampai bang. Alhamdulillah. Balik hati-hati . Yelah bang, yelah. Jadi pendengar Ria 897 FM, bila nak balik tu, setelah saya angkat barang-barang makan masuk ke dalam kenderaan, saya pun keluar daripada kawasan itu. Dan kemudian niat di hati Kisi nak gunakan lebuh raya, tapi saya menggunakan jalan Bukit Timah. Apa yang berlaku pendengar Ria 897, menghala ke masling rumah yang didiami oleh Kak Yati dan suami dan anak-anak lah, rumah beliau lah. Jadi dalam perjalanan, tak apalah gunakan jalan ni sebab kalau naik kereta pun suami sering gunakan jalan yang sama. Kakak ni Kisi tak faham sangat. Satu kawasan ni kakak pergi belok, kemudian tersalah jalan. Bila salah jalan, pusing, kata Kak Yati, tempat seolah-olah macam tempat yang sama Kisi. Jadi kakak ni takut. Dan Kisi nak telefon suami, nak tanya jalan, takut kena marah, takut nanti suami bangun keluar naik teksi cari kakak. Jadi kakak tak nak susahkan dia. Kakak keluarkan telefon bimbit, kakak gunakan GPS. Bila keluarkan telefon bimbit, tiba-tiba di hadapan kakak ni ada seorang perempuan sedang tunggu teksi mungkin. Kakak pun tengok ada peluang ni. Kakak ke depan sedikit, kakak tanya, turunkan tingkap. Orang Melayu? Kakak tanya, minta maaf saudari nak ke mana Dia tunjuk, saya nak ke Masling. Saudari tahu jalan tak? Tahu. Masuk. Jadi Kisi, pendengar Ria 897, saya suruh dia duduk di depan, dia tak nak. Tak apa kak, saya duduk belakang boleh tak kak? Saya tak biasa duduk depan lah, nanti pening saya muntah. Jadi wanita tersebut duduk di belakang teksi Kisi. Pendengar Ria 897 FM. Jadi kakak tu pun unlock lah ataupun bukalah kunci kenderaannya. Wanita tersebut, kata Kak Yati, duduk di bahagian belakang kenderaan, tutup pintu dan naik. Dalam perjalanan Kisi, kakak tanya, sekarang nak ke mana? Sekarang depan ni kakak belok kiri. Lepas belok kiri, kakak jalan terus, nanti kakak sampai. Jadi pandu. Aku dekat mana ni? Kakak jalan terus, nanti kakak sampai. Lama-kelamaan Kisi meremang bulu rumah saya. Meremang bulu rumah saya, Kisi. Saudari, minta maaf. Dekat mana sekarang ni?
bila kakak pandang Casey, Casey nak tahu kakak berada di mana. Kranji Way. Kranji Way, kiri kanan semua ladang-ladang, tempat simpan, tempat pelihara ternakan kambing dan sebagainya, Casey. Tempat tu dahlah sunyi, sepi, kakak seorang dengan budak di belakang ni. Kemudian, adik, adik kata nak pergi masling. Ah, kakak, kat depan tu kakak bentikan saya kan? Depan mana, adik? Tu, depan sana rumah saya. Hanya Tuhan yang tahu perasaan saya. Saya berhenti, tengok kiri, tengok kanan, semak samun. Adik betul nak turun sini? Ya, kak. Saya tinggal sini. Saya tak berani toleh belakang. Saya dengar orang buka pintu, tutup pintu. Terus saya pandu pergi. Jalan terus dan terus dan terus sampai dekat Kranji Dam. Casey, berapa jauh lah saya dah jalan. Pendengar misteri, jam 12. Kata Kak Yati, sampai sana kakak dah tak tahu nak buat apa. Barulah kakak telefon suami, Casey. Akhirnya suami datang naik teksi. Lama duduk dalam kenderaan. Kakak beritahu kakak di mana. Suami penat-penat datang naik teksi. Sampai suami marah kakak berbakul-bakul. Kemudian suami pandu kenderaan pulang ke rumah. Itulah pengalaman Casey selepas itu. Memang serik sangat. Macam manalah tak serik nak memandu lagi. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Casey. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya.